Resep keciput tepung terigu, kue keciput atau yang biasa disebut onde-onde ceplis adalah salah satu kue goreng dengan bentuk bulat dan terdapat balutan biji wijen di permukaannya. Sekilas kue ini memang cukup mirip dengan onde-onde mini pada umumnya, namun perbedaan dari kedua makanan ini ialah terletak pada tekstur kue. Untuk onde-onde sendiri memiliki tekstur yang empuk dan lebih basah, sedangkan untuk kue keciput yang termasuk ke dalam golongan kue kering bertekstur renyah dan gurih. Kue keciput juga memiliki cita rasa khas yaitu rasa yang manis dan asin. Biasanya kue satu ini paling sering tampil di toples-toples saat Lebaran tiba. Kue ini juga cocok dijadikan sebagai menu camilan saat bersantai dan bercengkrama bersama saudara dan teman. Atau kamu juga dapat menikmatinya sendiri saat sedang asyik menonton serial TV di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini caraprofesor.com akan mengulas sedikit mengenai resep kue keciput tepung terigu yang dipadukan dengan coklat dalam proses mengolahnya. Pastinya akan semakin enak dan nikmat ya Fodis. Tak usah berlama-lama lagi, yuk simak bahan-bahan dan langkah cara membuat kue keciput agar hasilnya enak dan gurih sesuai dengan resep di bawah ini. Berikut adalah resep keciput tepung terigu coklat. Bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. 1. 250 gram tepung terigu, protein sedang. 2. 1 butir telur ayam. 3. 30 gram coklat bubuk. 4. 3 sendok makan gula pasir. 5. Setengah sendok teh garam dapur. 6. 1 sendok teh baking powder. 7. Minyak untuk menggoreng, secukupnya. 8. 150 gram biji wijen. Langkah membuat kue keciput, pertama-tama siapkan sebuah wadah, baskom, kemudian masukkan bahan-bahan seperti gula pasir dan telur ke dalamnya. Lalu kocok menggunakan mixer hingga gula larut dan tercampur rata dengan telur. Selanjutnya, dalam wadah yang berbeda masukkan tepung terigu, coklat bubuk, garam, serta baking powder. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Kemudian masukkan kocokan telur ayam dan gula pasir tadi ke dalam baskom berisi tepung dal. Aduk kembali semua bahan hingga merata, setelahnya uleni adonan menggunakan tangan sampai kalis dan tidak lengket di tangan. Setelah adonan keciput jadi, bentuk adonan menjadi bulatan kecil. Bentuk adonan bisa kamu sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelahnya, guling-gulingkan bola-bola keciput di atas wadah yang berisi wijen. Gulingkan hingga seluruh bagiannya tertutup sempurna oleh biji wijen. Lakukan cara yang telah disebutkan di atas hingga adonan habis tak bersisa. Jika semua adonan sudah selesai dibentuk, kalian dapat panaskan wajan berisi banyak minyak. Kemudian goreng adonan keciput yang berbentuk bola-bola kecil hingga matang dan berubah warna menjadi kuning kecoklatan serta kering. Angkat lalu tiriskan terlebih dahulu. Terakhir, biarkan agar keciput dingin, barulah kamu dapat menyimpannya ke toples. Keciput tepung terigu siap disantap. Nah, itulah ulasan singkat mengenai resep keciput tepung terigu yang renyah dan manis. Sangat cocok sebagai teman ngemil di kala waktu luangmu. Semoga resep di atas dapat bermanfaat ya Fodis, selamat mencoba.